Ratusan ibu-ibu pengajian akbar sekecamatan Tanjung Merawa melaksanakan kegiatan Lomba Pawai Ta'aruf yang dilaksanakan di Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini dalam rangka kegiatan rutin pengajian akbar ibu-ibu sekecamatan Tanjung Merawa. Sebanyak 25 perwakilan ibu-ibu desa dan kelurahan sekecamatan Tanjung Merawa mengikuti Lomba Pawai Ta'aruf yang dilaksanakan di lapangan Peston menuju Masjid Nurul Ikhwan Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemeriahan terlihat ketika ibu-ibu ini melakukan lomba. Terlihat semangat dan antusias dari ibu-ibu ini seakan-akan tak terlihat kelelahannya. Kegiatan Lomba Pawai Ta'aruf ini dilaksanakan dalam rangka kegiatan rutin tahunan yang sudah diprogramkan oleh pengurus perwiritan Kecamatan Tanjung Merawa, yang sumber dananya berasal dari infak ibu-ibu ini selama satu tahun melaksanakan pengajian rutin tiap bulannya. Lomba Pawai Ta'aruf ini juga dimeriahkan oleh marching band dari salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Tanjung Merawa. Hajah Nuriyah SAG selaku Ketua Panitia Pelaksana, beliau mengatakan kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan pengajian akbar kaum ibu se-Kecamatan Tanjung Merawa. Dalam hal ini dinamakan Lomba Pawai Ta'aruf yang diikuti oleh 25 desa sekecamatan Tanjung Merawa. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan pengajian akbar kaum ibu sekecamatan Tanjung Merawa. Dalam hal ini yaitu nama kegiatannya adalah Lomba Pawai Ta'aruf dan juga yang diikuti oleh 25 desa kecamatan dan lurah kecamatan Tanjung Merawa dan juga lomba musabakah zikir yang diikuti juga 25 desa dan lurah kelurahan kecamatan Tanjung Merawa, juga musabakah kultum alhamdulillah diikuti juga 25 desa sekecamatan Tanjung Merawa. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kaum ibu sekecamatan Tanjung Merawa bertambah eratlah silaturahminya dan bertambah pula keimanan ketakwaan kepada Allah. Jadilah ibu-ibu yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab, serta dapat mendukung pembangunan di Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan Lomba Pawai Ta'aruf ini dihadiri oleh Muspika Kecamatan Tanjung Merawa, KUA Kecamatan Tanjung Merawa, dan Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Tanjung Merawa. Dan kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Tanjung Merawa yang sekaligus memberikan semangat kepada kaum ibu-ibu pengajian untuk tetap semangat melakukan lomba nantinya. Serta kegiatan ini juga diiringi terus oleh marching band dengan tujuan memberikan semangat kepada seluruh peserta. Dari Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Joni Suherianto mengabarkan.